Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Balingian Sarawak pada 29 Mac ini. Dan perkara itu diumumkan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof dalam sidang medianya di Putrajaya. Dan untuk butiran lanjut, kita terus sahaja bersama rakan tugas Marissa Sahari. Mel? Terima kasih Kak Nisa Kasnun langsung dari studio. Okey, baiklah, untuk mengetahui anda penonton di rumah, mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Mat Yusof di Putrajaya hari ini adalah telah mengumumkan 29 Mac 2014 sebagai tarikh pilihan raya kecil N51 Dun Balingan Muka Sarawak. Dan bagi menjalankan pilihan raya kecil N51 Dun Balingan Muka, SPR akan menggunakan Dewan Mesra Suara Muka sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan undi. Dan difahamkan juga 22 buah pusat mengundi akan dibuka untuk tujuan pengundian, iaitu 21 buah pusat mengundi bagi undian awal. Difahamkan seramai 441 orang petugas pilihan raya akan dilantik bagi proses ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, anggaran kos perbelanjaan bagi menjalankan pilihan raya kecil Dun Balingan Muka bernilai RM910,213. Daftar pemilih ini mengandungi 13,366 pemilih berdaftar yang terdiri daripada 13,233 orang pengundi biasa dan 133 pengundi awal. Dan daftar pemilih tersebut akan mula dijual selewat-lewatnya pada 13 Mac 2014. Dan untuk makluman anda juga, kerusi yang diwakili Yang Amat Berhormat Perin Seri Tayyip Abdul Mahmud kosong berkuat kuasa 28 Februari lepas serentak dengan peletakan jawatan beliau sebagai Ketua Menteri Sarawak. Tindakan Tayyip itu adalah selaras dengan artikel 18(2)(B) Perlembagaan Sarawak yang antara lain mengkehendaki beliau mengosongkan kerusi itu apabila meletak jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Tempoh Dun Sarawak tamat pada 20 Jun 2016 dan tempoh 2 tahun bermula 21 Jun 2014. Pilihan raya kecil tidak perlu diadakan jika terdapat sebarang kekosongan dalam tempoh 2 tahun Dun akan tamat tempoh. Dan Nisa, kita akan laporkan perkembangan penuh dalam Bulletin Awani jam yang seterusnya. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Baik, terima kasih Marissa Sahari dengan laporan yang diberikan.